dari Broadway edisi daripada gitu ya, sekarang Halloween di sini. Suasananya kayak gini ya. Ini Halloween tapi datangnya siang-siang ini kurang pas sih, tapi tidak apa-apa ya. Ya, kurang lebih kayak gini. Rasa di pantai, saudara-saudara, kita minum air kelapa, belum bisa ke Bali, ya anggapannya ini ke Bali gitu ya. Mantap, 20.000 harganya ya. Bali juga sama, kurang lebih harganya segituan ya. Oke. Ini minumnya suweger ya, jadi beli ya, 20.000 is lumayan ya. Kayak siang-siang panas-panas kayak gini ya, minum terlebih dahulu lah ya. Suasana daripada kalau nggak bosen ke Bali ya, anggapannya ke Hawaii begitu ya toh. Yang penuh dengan tropis, iklim daripada tropis gitu ya. Hirup daripada kokonat, mantep jiwa nih. Atau kalau di Afrika namanya Mauritius gitu ya. Mauritius kalau nggak salah dekat Afrika bagian tenggara ini ya. Mantap ini ya. Mantap. Oke, guys, kita lanjutkan perjalanan kita hari ini. Kita akan cari makan ya. Tadi setelah selesai dengan suweger seger itu ya, dengan minum air kelapa, sekarang kita mau cari makan. Kira-kira makan apa di sini ya? Kalau outlet-outletnya kurang lebih nggak jauh beda ya, sama beberapa bulan yang lalu ya. Ayam woku. Customer with black outfit. Ini, ya, benar-benar juga. Benar juga. Tarik. Aduh. Oke, ini menunya apa nih, Mas? Mas, ini yang paling terkenal apa nih, Mas? Ayam woku. Ayam woku. Teriyaki beef basil, basil orange. Oh, loh ini kayak gini nih, ada nasinya di bawah? Ada semua. Oh, semuanya ada ya? Yang di bawah. Oh, gitu. Gochujang chicken. Ya, gochujang. Ini beneran tadi black outfit ini anu diskon 50. Sekarang lagi apa? Rabu. Lagi Rabu sekarang, Mas? Iya, bisa cuman harus ke pembelian. Yang diskon 50 itu yang termurah gitu. Oh, pembelian kedua maksudnya. Gimana itu? Kali hari Rabu maksimal satu orang satu box. Kalau yang dua itu Kamis. Oh, yang dua Kamis. Berarti satu aja sudah bisa 50? Iya. Oh gitu, oke. Ya, apa-apa, di satu. Yang mana ya, yang terkenal ya tadi ya? Bestsellernya ada cumi sambal bawang goreng. Wah, cumi ya? Beef basil ya? Iya. Oke, saya ambil beef basil aja ya. Beef basil. Sekarang saya lagi mencobai daripada makanan beef basil ini ya, modelnya kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini. Dagingnya berasa sekali, enak, banyak lada hitamnya, maknyus. Thank you.
itu bantokan. Lagi mau beli jomba ini ya, mau yang seger-seger. Tadi kan sudah apa tuh namanya, kelapa ya toh. Nah sekarang lagi yang mau seger-seger yaitu jomba ini tropical ini ya, ada mangga-manggaan ya. Semoga seger-seger ini, panas-panas ini, panas sekali ini. Kalau di luar negeri sudah mungkin sudah musim apa ya, gugur ya, autumn ya, mendekati dingin-dingin gitu ya. Tapi kalau Indonesia panas pol ya, aduh. Jadi mendingan beli makanan yang seger-seger aja ya, toh. Supaya ini keringetan kabin ya, toh. Wow, panas ini Indonesia. Kembali menuju ke parkiran gitu ya. Oke, bye bye. Halo guys, itu adalah perjalanan saya kali ini di Broadway gitu ya, edisi daripada Halloween, dan coba cicip-cicip daripada makanan chef artis yaitu Chef Juna ya. Oke, mantap, layak dicoba ya toh. Kalau Anda kesini ya jangan lupa mampir ke sana, makanannya recommended banget. Oke, jadi sampai jumpa di vlog yang berikutnya. Bye-bye.